Indonesia kan, ini tentunya masih semangat ya, baik ya, karena ini kita siang hari di lab ya, seperti biasa kita coba untuk tetap menghadapi peraturan yang ada di lab ya, tidak boleh membawa makanan minuman ya, dan juga menjaga kebersihan ya. Baik, tolong diperiksa di kanan kirinya, di atas meja atau karena ada sampah yang belum dibuang, silakan dibersihkan ya, dibersihkan, dibuang ke tempat sampah ya. Ini ada kebetulan sampah belum dibuang, minta tolong yang tidak untuk membuangnya. Dua orang, ada dua sampah di sini. Baik, di jam saya ini di mata pelajaran teknologi perkantoran ya, semester besar dengan potensi dasar menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah. Baik, sebelum saya mulai saya ingin cek kehadirannya dulu, apakah di rumah ya. Baik, saya panggil yang pertama Adinda Priscilia Putri, hadir ya. Kemudian Angelina Intan, hadir. Ayu Linda Octavia, kemudian Devita Rizka, Iva Paramita, Dwi Santi, Elia Dwi Septiani, Ira Maulidia, Tita Julia, terima kasih ya. Fitrian, Jadi Ida, Asisi Firmansa, Erlina Abron, ya. Intan Wiratul Husna, Ira Datul, Karisma, Ori Datul Tahia, Laila Nurizati, Leli Maharani. M. Randy Susanto. Hadir. Ya. Sudah ya? Ya. Mas Widatul Taroma. Hadir. Nikmah Molida. Nuri Irawati Putri. Nurul Urfato Maria. Hadir Pak. Putri Mufida. Rizka Dwi Pramina. Rosalia. Hadir. Setara Abi Sabina, Sela Maulidia, Sila Maria, Siti Sulaiman, Jumasis Dalian, dua orang. Pertemuan yang lalu kalian telah mencoba untuk mengamati, mengenali ya aplikasi pengolah. Yaitu Microsoft Word ya. Itu kemarin kalian mengenali tampilan dari Microsoft Word ya. Menu-menunya apa saja masih ingat? Menu di Microsoft Word? Insert. Mengoperasikan aplikasi pengolah kata ini ya, coba
membuka dokumen, kemudian masih ingat ya, buka dokumen ya. Langsung dicoba membuka dokumen ya, buka aplikasi pengolah kata Microsoft Word ya. Silakan dibuka. Buka dulu. Baik ya, kemarin sudah mengamati, sudah bisa membuka dokumen, cara menyimpan dokumen. Itu ada di menu layout. Oh, betul sekali ya. Baik ya, agar kalian lebih paham lagi ya, kita langsung saja ya, kalian mencoba membuat dokumen, kemudian atur back layoutnya ya. Kalian buat dokumen seperti ini ya. Jadi kalian ketik di sini, ada ketentuannya ya, tentunya yang di bawah ini ya terbaca dengan jelas. Saya minta kalian, salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya hasil pekerjaan kalian ya, dengan cara memperagakan atau mendemonstrasikan cara pembuatan cover tadi itu ya. Baik, adakah yang bersedia untuk memperagakan yang keempat cara membuat cover tadi itu ya? Baik, ada yang bersedia? Insert word art, kita pilih
Tidak melihat
karena tadi anak-anak berada di laboratorium, seharusnya di komputer atau di tayangan itu ada tentang materi apa dalam bentuk ringkasan atau apa yang ditayangkan di slide ya, di slide, sehingga anak-anak itu tahu ini ya, yang anak-anak kan awalnya mengamati itu ya, atau membaca yang harus dilakukan, kemudian dari situ nanti kan ada mengamati itu. Barangkali yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan untuk pelaksanaan supervisi yang akan datang ini bisa disempurnakan lagi. Demikian Pak Isa, hasil pengamatan saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Pak Isa ke depannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Masukannya nanti saya perbaiki lagi. Ya. Depannya. Ya. Jadi tetap harus melakukan perubahan dan perbaikan.